selalu dipikirin. Pagelaran Senara Cita ingin menunjukkan bahwa masih adanya nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan. Dengan menggunakan konsep adat tradisional, pagelaran ini bukan hanya menunjukkan dramanya, namun juga diikut sertakan beberapa tarian dan musik tradisional. Dan tidak hanya itu, pagelaran ini juga diiringi menggunakan alat musik tradisional. Pagelaran yang bersifat drama musikal ini bukan sekedar ingin menunjukkan nilai-nilai budaya, namun mereka juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa para mahasiswa dan mahasiswi memiliki kemampuan dan kreativitasnya dalam bidang seni. Agar mampu menunjukkan secara maksimal, pagelaran ini telah dipersiapkan sejak bulan September 2014 lalu. Dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentunya mereka juga melewati berbagai macam rintangan, seperti adanya kesulitan pada teknisi, juga kesulitan para pemain di setiap proses pelatihannya. Namun, rintangan itu berhasil menjadikan para pemain menunjukkan totalitasnya dalam memerani perannya masing-masing. Pagelaran yang dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Februari 2015 ini diadakan di Gedung Perwayangan Taman Mini Indonesia Indah. Pagelaran yang berjudul Perakit Mimpi ini diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang tentunya disutradarai oleh salah satu mahasiswanya.